Itu kalau kita buat bermakna kita telah mencipta satu kaifiat. Dan kata Imam Malik, wal kaifiatu bid'ah. Kaifiat itu bid'ah. Bila ada cara, dia nak lahirlah kepercayaan. Betul tak? Bila ada cara ada kepercayaan. Bila bermerhaban, bangkit berdiri selawat. Ada dah kepercayaan. Kita kata my brother Muslim, for what you stand up? Hamdiri pasal apa? Datang kepercayaan. Apa dia? Kat Nabi pun tak hormat. Aku hormatkan Nabi. Aku pakai cara rasul, aku tak pakai selok pendek. Cuba main ceramah pakai selok katok, selok awal. Kata aku tak hormat Nabi. Dia aku duduk semain subuh ni pasal Nabi. Sekejap lah. Aku tinggalkan bid'ah pasal Nabi suruh tinggal. Semua orang boleh tinggal dia kata. Tapi yang penting dia kata bila dengar nama Nabi membangkit berdiri. Habis tu orang duk azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bangkit berdiri ya? Dahlah azan lainlah. Tadi hang kata nama dia kan. Habis hang baca tahiyat sampai wa asyhadu anna Muhammadar, bangkit berdiri tak? Hang tak bangkit berdiri, hang biadab. Bangkitlah berdiri, ini nama Nabi apa tak bangkit berdiri, bangkitlah berdiri. Lepas tu ada pula selawat dan tahiyat. Stand up lah. Bangkit-bangkit berdiri pasal apa ni selawat kat Nabi. Lepas tu duduk balik. Awak hantar buat lah tu. Dia pendek kata kita tak betul. Dia kata kita tak betul. Kita tak bangkit berdiri, dia kata kita tak betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bila selawat bangkit berdiri, saya Ustaz Lahir Iraqi, semua tengok sendiri dekat Baghdad. Macam mana orang Syiah bangkit berdiri selawat kat Nabi. Pasal apa? Pasal dia yakin Nabi hadir dalam majlis dia. Dia yakin Nabi hadir. Bangkit berdiri. Macam-macam selawat. Selawat kita pun ada. Selawat dia tambah pun ada. Dia akan selawat cara Ahlul Bait pun ada. Dia akan bangkit berdiri. Berpegang-pegangan tangan. Sembuh atirillahumma qabrahul karim. Wangikanlah kubur tuan yang datang ini. Nabi datang cara ya qazah. Imam dia pun nampak. Imam dia pun akan menangis. Ya Allah menangis. Menangis sungguh-sungguh. Bukan buat-buat. Menangis sungguh-sungguh. Pasal apa? Pasal Nabi hadir. Lepas tu Nabi pun macam beri penghormatan apa agak lebih kurang. Nabi pi, baru imam dia sedu-sedu tu hilang sikit-sikit, baru pakai duduk-duduk. Macam mana kita nak bangkit berdiri bila kita balik? Dulu pasal tak pi tu kita pun berdiri dulu. Lepas kita dah tengok, macam mana nak bangkit berdiri? Man tashabaha biqaumin fahuwa minhum. Tashabuh dengan satu kaum masuk kaum tu. Sana'ani ketika menghuraikan hadis ni dalam Bulughul Maram, dia kata orang fasik, orang mubtadi'ah dan orang kufar, kita tak boleh cenderung kepada mereka. Pakaian mereka kah, malbis kah, hai'ah mereka kah, perhiasan mereka kah, tambah akidah mereka, kita tak boleh cenderung, kata Ismail Sana'ani, Amirul Hadith fil Yaman. Tak boleh, kata. Adalah sebut Ustaz. Tak, kalau tengok Ali Basam Tawdihul Ahkam juga syarah kepada Subulus Salam. Lo ni ada terjemahan macam ni punya set, ada 7-8 set. Boleh beli tengok syarahan mereka. Kita tak buat pasal Nabi kita tashabuh kaum Syiah. Mereka kaum Syiah. Bagaimana kita nak tashabuh kaum Syiah? Qardawi pun tak salam dengan orang Syiah ni. Kata Qardawi, apa hujah aku dah hapan Tuhan? Hang kata Aisyah jalan. Tak tahu kita pergi ambil budaya Syiah. Bangkit berdiri selawat. Lepas tu tanda sayang. Tanda sayang. This is wrong, my brother Muslim. Ini salah. Sayang bukan lagu tu. Yang ni kita dah jadi hulu, melampau. Nabi bukan suruh selawat lagu tu.
Dalam hadis Imam Muslim, Nabi kata man salla alayya salatan wahidah sallallahu alayhi ashra. Simple hadis tu, boleh difahami walaupun kita tak mengaji mana. Nabi kata siapa selawat dekat aku satu dengan sayang dan rindu dekat aku, turun ayat mata dia. Macam sahabat selawat dekat Nabi. Hari-hari Nabi wafat, hari-hari orang kata tak lalu makan sampai tak teringat apa jadi. Hari pertama tanam jenazah Nabi ni, tak tahu berjalan ni. Jadi macam mana buh perut tengah laut, pendayung tak ada. Abu Bakar nak jalan pergi ke masjid, sedap-sedap sampai ke Uhud dia. Kepala dia teringat Rasulullah. Teringat macam mana keadaan kaum muslimin. Pemerintahan negara ini macam-macam. Dia pergi. Umar yang begitu hebat, yang begitu qawi sifat dia, berani, hebat, kuat dia macam tu, pun ada masa rekaan dia pingsan dalam solat. Bila sampai tahiyat akhir, dia berselawat pada Nabi dan Nabi Ibrahim. Orang tengok-tengok umat rebah ke bawah. Tak boleh tahan jiwa, jadi tak tenteram. Ketika itulah mereka banyak berselawat. Semayang malam dan berselawat. Ayat mata mereka turun kerana kenang ke Rasulullah. Satu selawat, Allah bagi 10 pada bawah. Tetapi daripada hati yang kasih. Hati yang kasih.